Nah, ini lebih spesifik lagi nanti ya, tanda-tanda mencurigakan yang bisa kita temukan ya. Jadi di situ bisa ada nyeri ya, kemudian tadi putingnya tertarik ya, retraksi, kemudian ada perubahan warna, ada perubahan ukuran atau bentuk dari payudara, kemudian ada dimpling yang tadi kayak lesung pipit begitu ya, kemudian ada benjolan baik di payudara maupun di ketiak ya. Nah, itu salah satu juga tanda dari adanya kemungkinan kanker ya, baru kemungkinan nih ya, jadi jangan khawatir dulu, segera periksa dulu. Nah, kemudian atau ada pembengkakan baik di payudara ataupun di area yang misalnya pembengkakannya di lengan gitu ya, lengan yang area payudara yang terkena benjolan.